main sama abang. Bapak ibu guru, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kuasanya kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajah di tempat ini. Salawat berserta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang membawa jalan jahiliya ke era penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menguraikan pidato saya dengan judul Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika saya diminta untuk berbicara tentang guru, maka tak lain yang terbesit di benak saya adalah figur yang sangat luar biasa. Guru adalah pahlawan yang selalu dinaungi keikhlasan dan ketabahan. Ketabah dalam membina anak dirinya. Guru adalah pahlawan yang selalu dinaungi keikhlasan dan pengorbanan, sehingga ia pun rela mempertaruhkan hidupnya hingga gosok negeri. Keikhlasannya hingga tak terpikirkan olehnya untuk menghitung berapa ilmu yang telah dapatkan. Guru adalah pahlawan yang selalu dinaungi cinta dan kasih sayang, menyemangati anak didiknya untuk berani mengukir mimpi dalam jejak perjalanannya. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh orang-orang hebat di negeri ini, para pemimpin besar negeri ini merupakan buah dari perjuangan yang tak terbeli dari seorang guru. Perjuangan yang tanpa disadari sesungguhnya memberikan inspirasi bagi anak didiknya, memberikan contoh sebagai seorang pahlawan bagi bangsa dan negara ini. Pahlawan tanpa tanda jasa, andai saja seluruh anak negeri menyadari ini semua, mencontoh sifat kepahlawanan dari seorang guru, maka niscaya dapat dibayangkan olehnya betapa indahnya masa depan Indonesia. Guru, semoga kau menjadi inspirasi bagi anak negeri, tauladan kepahlawanan yang baik bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah perjuanganmu. Demikian uraian singkat dari saya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalam.